Sedia maklum, pemandu wanita sering menjadi mangsa buli jalan raya, jenayah dan sebagainya. Lagi menakutkan kalau pemandu wanita tu memandu seorang diri. Jadi, lebih baik bagi seorang pemandu wanita, jika mahu memandu, pastikan ada kawan dan berteman bagi menghindari segala perkara buruk berlaku. Assalamualaikum, bersama saya Nadia Halim, host Sultana TV anda. Video kali ini kami akan kongsikan 10 tips keselamatan bagi pemandu wanita. Yang pertama, sentiasa pastikan kereta dalam keadaan yang memuaskan untuk mengelakkan sebarang kerosakan ketika memandu. Yang kedua, bawa telefon bimbit anda untuk memastikan bantuan kalau terjadi apa-apa. Pastikan juga telefon bimbit anda mempunyai bateri yang cukup ataupun simpanlah power bank dekat dalam kereta untuk kegunaan kecemasan. Yang ketiga, pastikan pintu dan cermin kereta sentiasa berkunci. Yang keempat, jangan biarkan beg tangan atau beg kerja berselerak di dalam kereta. Letakkan di tempat yang tersorok seperti di bawah kursi. Jangan letak dekat atas kursi tau. Yang kelima, jangan sesekali bertanya alamat kepada individu yang tak dikenali. Tanyalah kepada pekerja di stesen minyak ataupun tol. Yang keenam, kalau anda rasa seperti diikori, pandu terus ke balai polis yang berdekatan. Yang ketujuh, jangan tumpangkan orang yang tak dikenali demi keselamatan diri anda. Yang kelapan, jangan sesekali keluar dari kereta apabila dilanggar secara sengaja oleh pemandu lain. Yang kesembilan, kalau anda dalam kesusahan atau ada orang yang mencurigakan menghampiri kereta anda, bunyikan horn dengan kuat atau nyalakan lampu depan untuk menarik perhatian orang sekeliling kita. Yang terakhir, jika tayar kereta pancit di tempat yang gelap dan asing bagi anda, pandu dengan perlahan-lahan ke stesen minyak atau tempat awam yang berhampiran untuk dapatkan bantuan. Kesimpulannya, jika kita sudah berhati-hati tapi masih berlaku juga, percaya tak kodok dan kodok Tuhan? Yang penting kita usaha dan bagi pemandu yang bersendirian bolehlah ikut tips ini. InsyaAllah. Sekian saja video untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Mutada TV di semua platform media sosial anda.